Masjid 1 kepada Pak Jai melaksanakan memimpin dan memandu jalannya kedua tim, baik itu dari Dapa maupun dari Cahaya Arasi. Kita lihat bersama-sama, kami kembali mengajak ke pada para penonton, alihkan mata kita, pandangan kita ke tengah-tengah lapangan Langen Jaya Sport bisa Pajajar. Dan acara ini terselenggara yaitu dalam rangka hajatnya Bapak Haji Arhani meninggalkan seorang putranya Cek Aris Manandar menikah dengan Neng Ica dari Desa Indrakila. Baik, kembali ke lapangan. Inilah kick off babak pertama akan segera dimulai. Kita lihat bola ada di mana. Nampaknya bola ada di seorang Sadi tuan rumah. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, bola sementara dipegang oleh seorang Sadi. Ya, inilah kick off babak pertama. Angka pertama, cocoran yang pertama tidak melintas, diraih oleh tuan rumah Cahaya Arasi 1-0. Masih seorang Sadi mencoba melakukan servis terima dengan tenang. Kembali bola cepat, angkat lagi di santai. Masih bisa diantisipasi apa yang terjadi, tangan menyentuh bibir net kali ini. Nampaknya seorang Arasio, tangan menyentuh bibir net. Kembali angka bertambah untuk dapat the black spot 1-0. Kembali kali ini Rino sangat keras, kembali disontek seorang Didin. Nampaknya kali ini seorang Didin bola cepat merobek pertahanan jantung pertahanan dari dapat the black spot 2-1. Mencoba seorang Didin lakukan sudah keras datangnya ke belakang saja, walaupun lemah kali ini sangat menodik. Cocoran nomor punggung Martinus, kembali angka bertambah 2-0. Kembali 2-0. Wawal mencoba set pendek datangnya terima, ada seorang Sadi. Kembali kali ini sagal, kali ini cocoran seorang Aldi Azhar, maksudnya seorang Sandi Akbar. Dapat terbaca angka bertambah jadi 3-2. Masih seorang Wawal, mana diarahkan, lakukan sudah ada kali ini. Bola cepat kali ini Arasio, sulit terbaca. Kembali angka bertambah untuk tuan rumah 3-1. Kembali seorang Arasio lakukan sudah pendek tarik datangnya, sontek kembali Al Sandi Akbar. Angka pertama jadi 4-3. Masih seorang Arasio, kembali kemana dia akan arahkan. Lakukan sudah pendek datangnya, ada Aldi Azhar mencoba ke belakang. Apa yang terjadi? Nampaknya penyentuhan pemain seorang Didin. Kembali angka bertambah 4-1. Sangat seru dan seimbang di babak yang pertama antara kedua tim dapat the black spot maupun dari tuan rumah Arasi kali ini 5-4. Kembali 5-4 memimpin sementara kali ini Cahaya Arasi. Ada seorang Sandi Akbar mencoba jump set, lagi-lagi angka disumbangkan begitu saja, baik dari Bapak Sepot maupun dari tuan rumah Sarwa Ikhlas Sarwa Ridona Kop Marere Hiji Ewang. Kembali Aldi Ajar melakukan sudah terima Didin B, ada Sadi beketik. Itulah kelas kali ini seorang Sandi Akbar, pemain platform kali ini mengeluarkan tarinya merobek jantung pertahanan dari dapat the black spot 6-5. Kali ini Rus, lagi-lagi Rus, kali ini servis yang kurang akurat kali ini. Kembali angka diraih 6-0. Mencoba kali ini dapat the black spot, timang-timang sebentar kemana dia arahkan. Lakukan sudah lambung terima dengan tenang, ada seorang Tesla. Oh, itu sehingga robek barisan pertahanan dari Dava. Kembali Rino
ini seorang pintu sang center. Set cross datangnya, terima ada Sadi. Wow, bola variasi terbaca. Masih bisa diantisipasi kembali ada Aldi Azhar. Pico mencoba dicocor kembali seorang Sadi. Lagi-lagi seorang Sandi Akbar. Sandi Akbar, itulah seorang Sandi Akbar. Persegi pertama memimpin untuk tuan rumah Cahaya Arasi. 8-7. Seorang Sadi mencoba servis. Terima Aldi Azhar. Pico bola cepat kali ini yang dilontarkan Wawal. Sangat baik sekali weh. Kembali angka diraih untuk kedapat 8 sama. Kembali kali ini Rino mencoba jam set yang akan dilakukan. Keras datangnya ada seorang Sadi. Oh, itulah paring sekannya ada seorang Sadi. Oh, itulah paring Sandi Akbar. Walaupun pendek namun dasar bagaikan petir di tengah hari. Sehingga kali ini gentong lompatan hancur. Lakukan sudah. Namun sayang melebar jatuh di luar lapangan kali ini. Di kesempatan sore hari ini saling balas-membalasan kali ini baik itu dari tuan rumah maupun dari dapat double shot. Lakukan sudah angkat kembali ke belakang. Kali ini masih bisa diantisipasi. Apa kali ini berbahaya ke belakang tanpa ada yang memblocking. Makanya terbelokkan kali ini bola jatuh di luar lapangan. Terus angkat tambah 9-10. Bola kembali kali ini ada seorang Wawal. Sebelakukan sudah Wawal. Terima kembali seorang Sadi. Kedepan kali ini cocoran seorang Rus sangat baik sekali. Angkat kembali diraih untuk tuan rumah 11-9. Mencoba kali ini Arsil seorang pemain muda. Terima kembali. Angkat kembali Ardi. Merobek jantung pertahanan dari tuan rumah 10-11. Mencoba kali ini lakukan sudah terima kali ini ada kali ini Sandi Akbar walaupun diblok dengan baik namun masih kebobolan. Angka kembali bertambah untuk tuan rumah 12-10. 12-10 kali ini Sandi Akbar lagi gagal servis yang dilontarkan seorang Sandi Akbar kali ini. Kembali angka diraih untuk kali ini dapat 11-12. Aldi Azhar menggelincir terima dengan tenang. Bola cepat kali ini seorang Apres namun terbaca tidak bisa melintas kali ini. 12 sama. Masih bola sementara dipegang di pelukan seorang Aldi Azhar. Keras datangnya terima dengan kali ini santai saja, terbaca lagi. Kali ini seorang Apres. Kembali angka bertambah jadi 13-12. Dapat the black spot seorang Aldi. Sebelakukan sudah keras datangnya, terima kembali. Angka ke depan. Itulah bola variasi antara yang dilontarkan seorang Sadi. Pada cocoran seorang Rus. Tidak terbaca, merobek jantung pertahanan dari dapat spot. Angka bertambah lambung datangnya, terima libero. Berbahaya tinggi-tinggi Rino masih bisa diantisipasi ditindak. Itulah bintang lapangan Raja Tarkam seorang Didin Pai sudah tidak asing lagi. Kali ini seorang Didin Pai merobek jantung pertahanan dari Dapa. 14-13 mencoba Rus lakukan sudah terima Aldi Azhar. Angkat lambung ke depan mencoba back attack. Angkat lagi ada Apres di sana. Didin Pai terima kembali ada seorang Sadi. Cerdik seorang Sadi tahu tempat yang kosong sehingga kembali angka bertambah untuk tuan rumah 15-13. 15 menyerang 13 mempertahankan. Angkat lagi ke depan Rino, itulah sekelas Rino. Kali ini angka pertama menjadi 14-15. Kembali anak-anak dari dapat dekat sempat mencoba menggeser. Timang-timang si kulit bentar kemana diarahkan. Konsentrasi sebentar. Set.
Rino angkat seorang Sadi, ada Aples di sana, walaupun lemah soltekan seorang Aples jatuh di tempat yang kosong, angkat kembali dengan lanjut kembali ya, sementara bola ada di pegang pelukan seorang Aples. Kali ini timang-timang se lakukan sudah terima dengan tenang. Oh, jatuh di luar lapangan, kembali angka diraih untuk dapat sekot 15-16 dapat deblek sekot kembali. Kali ini seorang kali ini saya mencoba melakukan servis keras datangnya, terima Sadi, bola cepat lagi-lagi yang dilontarkan seorang Aresil, pemain muda sangat baik sekali. Kembali angka pertama jadi 17-15 17 menyerang 15 mempertahankan selisih, terpaut angka untuk mendapat deblek sekot. Terima Aldi Azhar mencoba tinggi, itulah kali ini bisa diantisipasi. Di sana berbahaya dicocok, oh gagal cocokan kali di seorang Rino nomor 06 kembali tidak bisa melintas, angka pertama jadi 20-15 sementara bola ada di seorang Sadi, timang-timang si gulit benar kemana diarahkan cek, terima dengan tenang kembali Piko mencoba dicocok, sangat baik sekali spek yang sangat keras yang dilontarkan seorang kali ini Rino membuahkan hasil. Dari tuan rumah 16-20 kembali Rino lakukan sudah keras datang dan terima Sandi Akbar. Aduh, lepaskan tembak gara-gara mencoba pegaran dengan meren. Ada kembali ke lapangan, kembali seorang Rino mencoba akan melakukan jerpi kali ini jangce keras datang dan terima Sandi Akbar, bola cepat lagi-lagi lagi Arsil kali ini merobek jantung pertahanan, sulit untuk diantisipasi. 21-17 Didin baik, kembali Didin baik angkat gantung tinggi ke depan, Aldi Azhar lagi-lagi jatuh di luar lapangan kontrol, bola yang sangat baik seorang libero kali ini. 18-21 18-21 Wawal lakukan sudah terima seorang Sadi, itulah cok terima seorang Sadi, itulah Arsil terkecoh, anak-anak dari dapat satu dua pemain tanpa ada memblocking di sana, mudah bergaya di atas angin. 22-18 Aldi Azhar kembali Piko mencoba disantek, lagi-lagi mengganggu jalur pertandingan. Kali ini seorang Martinus angka pertama jadi 23-18 lakukan sudah apa yang terjadi, jatuh di luar lapangan, kembali angka bertambah untuk mendapat deblek sekot 19-23 Martinus mencoba set keras datangnya, terima ada seorang Sadi21-23 masih di bola ada di pelukan seorang Martinus mencoba konsentrasi set pendek datangnya, terima Didin baik Aris tahu gak itulah seorang Aldi Azhar tidak tahu jurang, tidak tahu apa yang penting main semangat sehingga telah susah pun diselamatkan oleh seorang Aldi Azhar. Oh, namanya tim Allah ini, Cahaya Rasi
kembali kali ini. Akbar angkat lagi ke Bapak Bahaya. Oh, itulah seorang Aldi Ajar, pantas dibayar mahal dari guru bahkan namun sekurang sudah mahal. Kembali kali ini seorang Aldi Ajar lakukan sudah flash tandangnya, terima kembali. Iris terus macetnya berbahaya. Rina gitu loh, Rina gitu loh. Rina coy, 23-24 hanya membutuhkan satu angka lagi untuk mengejar ketertinggalan tadi. Baik, kembali ke lapangan, kembali bola dipegang, dipelukan seorang Aldi Ajar, kemana diarahkan, lakukan sudah. Itu bahaya, sangat baik. Pemain yang sangat pengalaman, 25-23 pandangan kita ketika lapangan di kesempatan sore hari ini terima dengan tenang. Ada seorang Sadi, itulah bola cepat seorang Arsio, pemain muda kali ini meraih, kali ini angka pertama di set yang kedua 1-0. Seorang Didi Mbae siap lakukan sudah, terima kembali. Berbahaya Martinus kali ini, walaupun keras namun sayang terlalu panjang, melebar jatuh di luar lapangan. 2-0 masih Didi Mbae. Ada Aldi Ajar mencoba back attack yang dilontarkan Rino kali ini. Kembali apa yang terjadi? Menggeser ke belakang seorang Arsil, mencoba akan melakukan servis kemana diarahkan, lakukan sudah, terima, angkat kembali Aldi Ajar. Lagi-lagi masih bisa diantisipasi kembali seorang Martinus kali ini, kembali angka pertama merobek jantung pertahanan barisan belakang kali ini tuan rumah. 2-3 mencoba kali ini Wawan, kembali akan melakukan servis, lakukan sudah, pendek datangnya, terima, angkat lagi ke belakang. Itulah seorang Sandi Akbar, namun bisa diantisipasi. Oh, bola liar, masih bisa diantisipasi. Oh, angkat lagi. Oh, diajar kembali. Oh, lakukan ini leres, cuma leres. Kali ini bola dibabat kental leres. Angka pertama jadi biru sama. Lakukan sudah, terima libero. Angkat Sadi. Lagi-lagi kali ini balasan. Cocoran seorang Rus tidak bisa diantisipasi. Kembali angka pertama jadi 4-3. 4 menyerang, 3 mempertahankan seorang Sandi Akbar. Keras datangnya, terlalu panjang kali ini servis yang dilontarkan seorang Sandi Akbar. Pemain Prapon Jabar, kembali bola ada di pelukan seorang Martinus. Jamset nampaknya kelas dan pendek datangnya, terima kembali Sadi, mencoba back attack. Anjir, bagian kecentang Sadi, baik. Seorang Sandi Akbar back attack nyangkut di ranjau. Angka bertambah untuk dapat the black spot 5-4. Seorang Martinus mencoba, lakukan sudah, kelas datangnya jatuh di luar lapangan. Kembali kontrol yang sangat baik seorang Sandi Akbar, 5-0. Mencoba Ros akan melakukan servis kemana diarahkan, lakukan sudah, terima dengan tangan, angkat lagi. Gagal terbaca nampaknya, bola langsung terbaca oleh seorang Didi Mbae. Kembali angka pertama jadi 6-5. Enam menyerang, 5 mempertahankan, ada seorang Ros, lakukan sudah, lambung dapat, terima Aldi Ajar. Aldi Ajar, itulah power yang dilontarkan seorang Aldi Ajar, spek yang sangat keras bagaikan bom di tengah malam, sehingga angka pertama menjadi 6-1. Aldi Ajar menggeser jump shot keras datangnya, terima dengan mudah. Berbahaya Sandi Akbar, mudah ada libero di sana, kembali di santet. Itu bola sangat baik, ini pemain sangat dahsyat, sangat seru, yang punya loncatan
bagai tinggi, bagaikan apung-apung di atas angin. Kuatalir kedeleting warrior kedua pemain. Kembali bola masih ada di pelukan seorang Aldi Ajar. Aldi Ajar mencoba akan melakukan servis. Konsentrasi kepada diarahkan. Jangsel. Kali seorang Aples, anggap lagi ke depan. Itu seorang Rino Kalies, anggap lagi ke depan. Itu seorang Rino Kalies, merobek jantung peranan dari tuan rumah 8-7 cap. Wow, sementara memimpin untuk Dapa Sport 8-7 tertinggal terpaut satu angka untuk tuan rumah. Kembali lakukan sudah. Terima dengan tenang, sontek seorang Sadi. Sulit untuk diantisipasi seorang Aldi Ajar. Kembali menggeser seorang Sadi, 8 sama. Menunggu datangnya bola seorang Sadi, setter yang sangat kondang. Lambung datangnya terima Rino. Kembali Piko, mencoba berketel. Kali ini angkat lagi, ada di Ditwe. Kembali Piko, berwaya Piko. Masih bisa ada Rus di sana. Sandi Akbar, masih bisa ada Rus di sana. Sandi Akbar, walaupun satu balik, namun tidak bisa diantisipasi dengan baik. Kembali angka pertama dari 9-8. Masih seorang Sadi. Siap lakukan sudah pendek datangnya terima Rino. Kembali angkat lambung tinggi Rino. Gagal kali ini. Nampaknya bola tidak mancing. Kembali angka pertama untuk tuan rumah 10-8. Kembali Sadi. Siap lakukan sudah lambung datang terima Aldi. Angkat Beketek mencoba. Lagi-lagi masih bisa diantisipasi. Didin Bae. Ada libero di sana. Rino. Pegang Rino. Aduh, jatuh di luar lapangan. Terlalu panjang. Kembali angka diraih untuk tuan rumah 11-8. Serak malum dibayar naga mahal di kota Bandung atuh. Kembali ke lapangan dari seorang Sadi mencoba kemana diarahkan lakukan sudah dari Rino berbahaya backer Aldi Ajar. Itu seorang Aldi Ajar membentur tangan seorang Sadi. Kembali angka pertama jadi 9-11. Timang-timang sang Piko, kali ini Piko seorang Piko. Jamsel keras datangnya terima. Yang sangat baik kali ini dari tuan rumah jatuh di luar lapangan. Kembali angka pertama jadi 12-9. Didin Bae kembali lakukan sidak terima. Angkat lambung tinggi Beketek. Kali ini nampaknya bola masuk. Kocoran Beketek yang dilontarkan seorang Aldi Ajar buatkan hasil 10-12. Mencoba Rino lakukan sudah keras datangnya. Terima angkat lambung tinggi ke depan. Itu poinnya. Terima angkat lambung tinggi ke depan. Itu poinnya. Pemain TV. Sandi Akbar. Itulah Sandi Akbar. TV. Kali diturunkan kali itu tuan rumah. Angkat lambung tinggi. Masih bisa diantisipasi. Ada seorang Sadi. Terima kembali libero. Berbahaya Beketek. Masih bisa ada Didin Bae. Berbahaya Rus. Kembali angkat lagi ke depan. Berbahaya Rus. Dapat double spot. Bisa merobek jantung pertahanan dari tuan rumah. 11-13. 11 kali ini tertinggal timang-timang Chef. Kali ini terima dengan mudah. Angkat lagi. Disundul. Maksudnya kembali kali ini bola cepat lagi-lagi. Kali ini Aldi Ajar. Kembali angka pertama 12-13. Coy. 12-13. Sementara mengejar satu persatu untuk Dapa Sport. Kembali Wawal. Terima dengan tenang. Ada seorang Sadi. Masih bisa diantisipasi. Berbahaya di Sontek Martinus. Ada libero di sana. Sandi Akbar terbaca kali ini.
hingga bola jatuh di tempat sendiri. Angka pertama untuk dapat skor 13 sama. Berita panggilannya, Hapunten tertegang keresahannya. Hapunten kapengobeng di piwarang wihela itu paros seer bagi kanan. Waduh, kadiokan. Kembali sementara skor 4-2 sama. Ada Martinus lakukan sudah terima libero. Ada Rus mencoba menggelincir, kali ini coveran Sandi Akbar tidak bisa diantisipasi dengan baik. 15-14 mencoba kali ini seorang Rus akan melakukan servis, kemana akan dia tuju, kemana akan dia arahkan konsentrasi. Sok pendek datangnya terima Aldi Azhar. Aldi Azhar, itulah bola-bola variasi yang dilontarkan anak-anak dapat spot sehingga sulit untuk terbaca atau diblocking. Kembali angka pertama untuk Dapa 15 sama. Ada Aldi Azhar pendek datangnya, bola masuk nampaknya dibiarkan begitu saja. 16-15 coy. Ayu Kurang menyerang pengawasan bola bunyi itu kewangi di payungan Bumina Bapak Hajar. Ada poin insyaallah pada di canda tukar sana Kiai Haji Al-Mukarram Muhammad Ridwan di Kota Ciamis. Kembali ke lapangan ada seorang Aples terima Piko mencoba beketek Aldi Azhar. Itulah yang punya loncatan 2 meter seorang Aldi Azhar sehingga mudah merobek jantung pertahanan dari tuan rumah. 17-16 mencoba kali ini timang-timang si kulit bundar. Ada seorang Fajar lakukan sudah, kontrol sangat baik seorang Rus sehingga bola jatuh di luar lapangan. 17 sama. Kembali seorang Sadi sang setter kali ini yang sangat tendang terima dengan baik. Kembali angkat Riko back attack, itulah back attack. Bola melambung di atas angin, sulit jatuh keluar dari ranjau. Kembali angkat pertama untuk dapat the black spot 18-17. Masih kali ini seorang Riko mencoba akan melakukan servis keras datangnya. Angkat lambung tinggi. Wabung. Seorang Sandi Akbar pantas dibayar mahal. Wanita gila-gila cahaya keren. Wanita gila-gila. Aduh, lakukan sudah. Terima kembali. Mencoba beketik alasan seorang Aldi Azhar. Namun terlalu panjang jatuh di luar lapangan. 19-18 coy. Kembali bola ada di pelukan seorang Didinte. Si Raja Tarkam lakukan sudah terima, angkat lagi BKT, masih terbaca gagal. BKT yang dilontarkan seorang Rino gagal. Kembali angka pertama 20-18 masih ditimpai. Lakukan sudah terima, angkat Santoser berbahaya. Lagi-lagi Martinus terlalu panjang jauh di luar lapangan. 21-18 bola ada di dinding baik, pendek datangnya Wawal, bola cepat Wawal meninggalkan kursi Wawal lalu nanti paehnya. Aduh, kembali angka bertambah 19-21. Seorang Rino si kaset si kulit putih gelap datangnya menggelincir bola yang paling sulit di bidang perpolian untuk menerima bola menggelincir. 20-21 kembali ke lapangan say. Sementara masih tertinggal di set yang kedua untuk dapat 20-21. Rino kembali angkat lambung tinggi ke depan, terus angkat lagi berbahaya Piko. Aldi Azhar tangan terlebih dahulu menyentuh bibirnya seorang kali ini Arsino. Berita panggilan dari Kang Eman ditunggu di warung Kang Gita. Kembali angkat lagi ke depan.
timang-timang keras dadanya. Kali ini disantet lagi, jatuh di luar lapangan. Rapanya kembali angka bertambah untuk tuan rumah, 22 sama 22 seorang Arsil. Memeluk bola, kemana akan diarahkan? Lakukan semua. Cahaya Arasi meraih tiket ke Grand